Baru saja dihiburkan dengan lagu Odoi daripada kumpulan Estrange sempena Hari Gawai ini. Mungkin belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Gawai kepada semua masyarakat yang menyambutnya, terutamanya di Sabah dan Sarawak, dan juga selamat bercuti pada hari ini kepada anda juga. Baiklah, selain daripada cerita Hari Gawai, cerita Hari Raya di musim perayaan ini, kita tidak lupakan juga untuk kita selak-selak juga cerita-cerita lain. Dan ini ada cerita yang cukup mengembirakan kita sebenarnya, adalah dua pelajar Malaysia daripada Malaysia ini berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke satu universiti yang cukup terkemuka di dunia, iaitu Universiti Harvard. Bersama saya di talian sekarang adalah Zed dan juga Akil yang tidak lama lagi akan mendaftar di Universiti Harvard mengambil pengajian di peringkat sarjana muda. Assalamualaikum dan juga selamat pagi di sana. Selamat pagi, Zuan. Hai Zed, hai Akil. Hai. Okey, dengar. Jadi sekarang sedang dalam proses lagi untuk menghabiskan A-level ataupun bagaimana? Di mana tahap sekarang sebelum mendaftar ke Universiti Harvard? Zed, silakan Zed dululah. Kita mulakan dengan Zed. Sekarang kita dah habis pelajaran A-level kerana A-level dah cancel kerana COVID-19. Jadi sekarang kita sedang tunggu untuk masuk ke universiti sajalah. Jadi bila pendaftarannya bila berlakunya pendaftarannya? Ogos 2020. Ogos 2020. Jadi jika pandemik COVID-19 ini masih lagi berlaku, apa perancangan dan juga apa plan yang akan dilakukan oleh Universiti Harvard ataupun di pihak anda sendiri? Sekarang ni mungkin akan jika COVID-19 situation tu agak buruk, mereka mungkin akan pergi ke online learning. Jadi kita sedang tunggu decision dari universiti. Jadi Akil juga salah seorang yang terpilih berjaya masuk ke Universiti Harvard, dan saya juga difahamkan daripada 1,980 pelajar yang diterima masuk ke Harvard ini, anda Akil adalah pelajar sekolah agama menengah tinggi Tengku Ampuan Jemaah Shah Alam. Jadi sebelum ini Akil mengambil jurusan apa, dan juga di Harvard nanti apa jurusan yang akan Akil sambung? Sebenarnya di peringkat A-level, kami tidak mempunyai jurusan yang tetap. Kami bebas memilih subjek apa yang kami rasa kami berminat. Jadi semasa A-level, saya telah mengambil banyak subjek yang menjurus ke arah matematik seperti matematik, fizik, ekonomik. Dan insyaAllah di Harvard nanti saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang matematik dan falsafah. Berapa lama akan melanjutkan pelajaran di Harvard nanti? 4 tahun. 4 tahun. Jadi persediaannya untuk proses pendaftaran dan juga sebarang kemungkinan yang akan berlaku ni bagaimana Akil lakukan? Sebagai persediaan, sekarang ni kami sedang berhubung dengan kerap bersama pelajar lain dari luar negara yang bakal masuk bersama kami dalam intake yang sama. Dan kami juga sedang berhubung dengan beberapa pelajar postgraduate yang berada di sana. Semuanya untuk kerana kami sekarang agak uncertain dengan sama ada kami dapat masuk pada bulan Ogos ini ataupun tak. Mungkin adalah satu berita gembira. Saya juga pernah melalui zaman anda, di mana apabila kita mendapat surat tawaran, kalau zaman saya adalah surat tawaran daripada universiti adalah satu perkara yang cukup, satu momen yang cukup indah dan juga mengembirakan. Zed, bagaimana apabila menerima email tawaran daripada Universiti Harvard yang menyatakan anda diterima untuk meneruskan pengajian di sana? Zed, bagaimana perasaan anda ketika itu? Sangat gembira dan sangat shock. Saya tak boleh believe saya tak akan enter ke Harvard kerana di sini Harvard ni ada sangat low admission kan. Jadi saya pun tak ada banyak hope bagi application saya. So ketika saya ada saya tengok saya tak accepted, saya sangat-sangat gembira lah. Di kaca TV sekarang, gambar-gambar ini siapa dan apakah cerita di sebalik gambar ini?
Zed boleh ceritakan? Yang gambar ni mak angkat saya di Sit Kedah. Okey. Di Sit Kedah. Jadi mak angkatnya kaum daripada kaum Melayu. Ya. Saya join Muslim camp dari Kolej Yayasan UDM dan mereka pergi ke Sit Kedah. So mak angkat saya lah seorang orang Melayu dari Sit. Jadi Zed di Universiti Harvard nanti akan mengambil jurusan apa? Saya ingin mengambil jurusan Computer Science dan Pengajian Sosial. Okey. Jadi macam tak ada tabut bila. Okey. Kadang kalau kita lihat juga di kaca TV ini selain daripada Z ada juga Akil. Mungkin Akil kalau dilihat ini anda berdua merupakan satu pelajar yang cukup aktif di sekolah maupun di peringkat A level. Jadi adakah ini sebagai satu batu loncatan anda diterima di peringkat yang lebih tinggi ataupun bagaimana proses pemilihan Universiti Harvard itu kriteria secara spesifiknya mungkin anda boleh ceritakan sedikit? Jadi secara umumnya semua universiti di Amerika Syarikat mereka mempunyai satu sistem yang dipanggil holistic admissions. Maksudnya kriteria pemilihan mereka adalah bersifat menyeluruh. Mereka akan menilai kami bukan sahaja dari segi akademik tapi dari segi co-curriculum, dari segi personality juga, dari segi aktiviti peribadi yang kami telah lakukan. Jadi bagi Harvard University tak silap saya ada empat faktor utama yang mereka akan nilai. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah sukan, yang ketiga adalah personality dan yang keempat adalah saya tak ingat sangat yang keempat tapi dia lebih kurang macam aktiviti personal yang kami lakukan dalam masa peribadi kami. Dan pastinya apa yang anda sampaikan empat kriteria itu cukup menyeluruh untuk menilai seseorang itu supaya dapat masuk ke Harvard ataupun tidak. Cuma dalam COVID-19 ini, pandemik COVID-19, dunia telah pun berubah. Kalau kita lihat proses pengajaran juga pembelajaran juga telah beralih daripada proses reality kepada proses virtual, proses maya iaitu dalam talian. Jadi persediaan anda apabila kita masih lagi, anda sendiri masih lagi tak tahu sama ada pendaftaran itu mungkin berlaku ataupun tidak berlaku bulan 8 dan juga mungkin juga proses pengajaran dan juga pembelajaran itu akan berlaku dalam talian. Jadi adakah sebelum-sebelum ini anda sudah terbiasa dengan proses pengajaran dalam talian dan bagaimana nak menerima keadaan dalam pandemik COVID-19 yang mana proses pengajaran dan juga pembelajaran ini di dalam talian? Sejujurnya sebelum ni kami tak biasa dengan pembelajaran secara online. Personally bagi kami berdua, kami sempat belajar sekejap saja online semasa awal PKPR itu. Dan saya tak nafikan pembelajaran online ni adalah satu benda yang agak menyusahkan untuk sesetengah pelajar untuk adapt kepada sistem pembelajaran yang baru ni. Jadi saya rasa personally bagi saya, jika saya terpaksa meneruskan pelajaran saya secara online, saya akan lebihkan self-study juga di luar pembelajaran secara online itu dan mungkin saya akan lebihkan juga berhubung dengan lecturer-lecturer saya secara peribadi untuk memastikan apa yang saya tak faham boleh dibetulkan dan diperbaiki. Zed pula bagaimana dari segi kesukaran dan juga penerimaan Zed terhadap pengajaran dan juga pembelajaran di dalam talian ini? Seperti yang dicakap dari oleh Akil, like saya dan Akil tak berapa belajar dalam talian before. Jadi jika belajar dari talian, saya mungkin akan cuba menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang virtual tu. Untuk menyesuaikan diri, mungkin saya akan berbincang dengan kawan yang mengambil course yang sama. Jadi kita boleh berbincang dengan problem set ke atau like masalah yang ada dalam pembelajaran. Bolehlah solve problem tu lah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Zed dan juga Akil. Tahniah diucapkan kepada anda. Selamat maju jaya. Anda sebenarnya mengharumkan nama Malaysia. Dua lagi mata yang akan melihat Malaysia berada di Universiti Harvard nanti. Terima kasih dan juga selamat maju jaya. Baiklah.